Tidak hanya dikenal di dalam negeri, grup musik Ran juga terkenal hingga ke negeri Sakura. Mereka pun akhirnya merilis lagu Dekati Hati versi bahasa Jepang agar bisa dinikmati oleh masyarakat di sana. Lantas, adakah kesulitan yang mereka hadapi dalam proses lagunya ini? Kita baru aja ngerilis lagu di Jepang, versi bahasa Jepang dari Dekati Hati, karena kemarin ini kita sempat manggung di Jepang dan ngelihat respon dari masyarakat Jepang terhadap lagu Dekati Hati cukup baik. Kesulitan untuk menyanyikan lagu kita sendiri dalam bahasa Jepang adalah aksen, lafaz. Karena memang nggak bisa benar-benar plak-plak ditranslate karena ada istilah-istilah yang nggak masuk ke bahasa Jepang. Jadi harus menyesuaikan lirik baru. Rekamannya sih mungkin cuma satu hari, prosesnya seminggu. Cuman persiapan menuju rilisnya memang agak lama karena kita nyiapin segala macam. Kita nyiapin video lirik juga, kita nyiapin untuk plan promo di Jepangnya. Dan akhirnya kemarin kita sempat ke Jepang untuk manggung dan promo lagu tersebut.